Assalamualaikum, ternyata welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video gimana sih membuat packing produk lebih menarik dan bisa customer tuh tertarik gitu ya sama produk kita. Jadi kali ini aku mau packing sebuah produk tas. Jadi aku tuh punya bisnis atau memulai berbisnis jualan, yaitu skincare dan tas gitu guys. Nah kalau skincare aku udah pernah bikin gimana packingnya, sekarang aku mau membuat packing untuk produk tas ini. Nah jadi packing seperti ini tuh kayak selain aman gitu ya kan, terus bisa menarik perhatian para customer loh guys. So kalian penasaran gak nih? Jadi stay tune terus ya. Jadi aku menggunakan kardus untuk packing produknya. Di sini aku menggunakan kardus ukuran 20x15x8 cm. Jadi kenapa harus pakai kardus? Nah, menurut aku pakai kardus itu agar produknya kelihatan lebih mahal gitu, walaupun harganya amat sangat terjangkau guys. Lanjut aku menggunakan potongan kertas crepe. Nah, harganya 2000-an aja. Kalian bisa beli di toko-toko terdekat. Nah selanjutnya ini dia adalah tas yang bakalan aku packing. Ini super lucu banget, kurkumorika dan bahannya tebel, super imut guys. Terus aku menggunakan kain pila untuk bungkus tasnya. Jadi biar lebih kelihatan mewah aja, aku pakai kain pila sesuai dengan ukuran tasnya guys. Lanjut aku menggunakan pita warna hitam untuk mengikat bagian atasnya. Jadi aku memilih nuansa warna putih dan hitam untuk packing aku kali ini. Jadi tinggal diikat aja. Jadi sebelum aku memulai suatu bisnis, yang pertama yang perlu aku siapkan yaitu adalah produk, terus packing, terus sosmed juga semuanya aku persiapkan terlebih dahulu. Nah udah selesai kayak gini guys, tuh lihat hasilnya bagus kan? Oke, lanjut aja, langsung aku taruh ke dalam kardusnya dan aku juga menyiapkan tank scrub gitu. Tuh aku desain sendiri dan print sendiri guys. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu gimana aku bikin tank scrubnya, langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah langsung aja aku tutup kardusnya ya guys. Terus di bagian luar aku juga pakai stiker. Nah stikernya juga aku desain sendiri, di custom sendiri. Jadi untuk thanks card dan speaker ini aku desain atau custom sendiri menggunakan Canva. Kalian bisa download aja di Play Store. Nah super simple banget. Jadi menurut aku membantu banget untuk speaker dan thanks card dalam packaging itu untuk menarik perhatian customer dan lebih percaya gitu sama produk kita. Nah lanjut. Terakhir aku menggunakan pita, jadi aku ikat kardusnya pakai pita gitu biar kelihatan lebih bagus lagi. Dan buat kalian yang mau kasih kado ke temennya, jadi gak usah perlu sibuk-sibuk untuk cari kardus atau bungkus kardus, kalian bisa langsung order aja di sini guys. Nah jadi ini dia packing produk tas aku guys. Kalian bisa hampir aja di IG aku, Farida FR Underscore Fashion, untuk melihat-lihat, mungkin ada yang tertarik. Nah, di sini aku mau packing lagi beberapa produk. Jadi stay tune, ditonton sampai habis.
Nah, mungkin itu aja guys video aku packing produk tasnya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk order tasnya bisa langsung order di Farda_fashion. Aku bakalan taruh di description box untuk kontaknya juga. Nah, buat kalian yang juga mau kasih kado ke teman atau sahabat, kalian bisa request kartu ucapan di sana. Kalian bisa juga request kertas kadonya juga bisa banget. Jadi kayak lebih praktis gitu loh guys. Jadi gak usah sibuk-sibuk kalian cari kotaknya, gak usah sibuk-sibuk bungkusnya. Jadi di sana udah lengkap dan tasnya juga mungil-mungil, lucu dan menarik, dan untuk bahannya dijamin mantul banget. Dan untuk harganya sangat amat terjangkau, dan untuk pelajar itu kayak worth it banget lah gitu ya. So ya, mungkin itu aja guys. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. And see you in my next video. Bye!